adalah bagian dari kesiapan kita dari Polri ya, bersama dengan TNI, bersama dengan instansi terkait, bersama dengan elemen masyarakat, ini bersama-sama mengamankan wilayah Kota Bogor pada pelaksanaan ibadah Natal yang di gereja-gereja sampai juga pelaksanaan liburan tahun baru. Kenyamanan masyarakat, baik itu untuk ibadah Natal, baik itu wisata kuliner, baik itu objek wisata alam dan lain sebagainya di Kota Bogor, juga rumah-rumah orang yang mudik, nah ini kita patroli. Juga kerawanan kaktimas seperti miras, seperti tawuran, seperti petasan, nah itu kita laksanakan operasi. Anggota dipersiapkan ya? Berapa personil? Tadi kita Polresta Bogor Kota untuk operasi Nataru ini, operasi lilin ini menyiagakan 700 ya, 700 personel Polri. Nah ini ditambah dari personel TNI dan juga personel Pemkot Kota Bogor. 1.300 personel.